Oke, Shannon, boleh diceritakan dong. Banyak yang bilang kamu tuh mirip Cassandra Sapphira ya, sama Dian Sastro, sama siapa? Chelsea. Oh, Chelsea Islan, Cassandra Sapphira, Dian Sastro, banyak sekali yang menyebut. Tanggapan kamu gimana? Ada pengalaman nggak? Ada sih pengalaman waktu itu aku lagi nyanyi di apa ya? Di universitas gitu. Terus ada papa aku kan lagi rekam nih di apa di audiensnya. Ada papa aku dengar ada yang bilang kok ada yang Chelsea lagi di orbitin nih. Cemil atau gimana? Enggak sih, aku nggak pernah lihat. Karena aku suka buka Instagramnya Chelsea itu. Aku ngeliat kok orang bisa bilang mirip sama Chelsea, padahal enggak kok. Enggak. Ya, Chelsea Islan. Aku ngeliatnya Chelsea Islan. Tapi ada juga yang bilang aku punya Sayana Sapphira, Dian Sastro. Mereka... gak tau sih, menurut aku gak mirip siapa-siapa. Mirip ibu sama... Mirip sama mama, mirip mama ya? Kalau aku inspirationnya banyak sih. Ya, termasuk Chelsea Islan buat acting. Karena I love her. Maksudnya sebagai my inspiration, ya... Sayana Sapphira juga, Dian Sastro juga ya. Tapi kalau mirip nggak tahu ya. Itu aja sih. Tapi kamu sendiri pernah mungkin bertemu langsung dengan mereka? Pernah. Cuma Chelsea Islan. Waktu itu aku ke award show, aku lupa namanya. Terus aku, mama datengin tuh Chelsea Islan. Waktu itu lagi foto-foto dia, mama bilang ada mirip, apa? Mama bilang Chelsea Islan. Katanya banyak orang bilang mirip, terus dia kayak terus foto. Foto bareng. Ada apa di Instagram? Oke, pada saat itu Chelsea komentarnya apa? Kayak dia cuma lihat kayak gitu. Oke, kamu melihat sendiri, kamu mengetahui nggak kepribadian dari mungkin Dian Sastro, Chelsea Islan dan Cassandra Sapphira yang sering dimirip-miripin sama yang dibilang kamu mirip mereka gitu loh. Kamu melihat mereka seperti apa sih? Kalau mereka sebagai inspiration buat aku, karena kalau aku Chelsea Islan itu kan suka bantu juga kan anak-anak. Kalau nggak salah di organization yang bantu anak-anak juga. Jadi buat aku itu very inspiring karena aku juga kan lagi ini, aku lagi di organization bantu anak-anak yang waktu itu nggak ada kartu kelahiran, dan sekarang aku mau ke NTT lagi buat anak-anak yang kurang air bersih. Jadi ya, inspiration.